Rumah mewah terbaru di selatan Jakarta, 41 kamar tidur, harganya 2,1 miliaran. Ayo kita gali lebih dalam. Selamat datang di Livingston at Plaga Golf Sawangan Depok. Hari ini kita akan review salah satu proyek yang keren banget, yang dimana kawasannya ini sudah jadi dan sudah asri banget. Banyak pohon-pohonan, rojalnya sebesar ini, kurang lebih 25 meter. Jadi Anda nggak perlu khawatir di sini akan antri-antrian kendaraan karena rownya besar. Dan yang paling menarik adalah rumah ini konsepnya masih sangat safety sekali, one gate system. Dan di sebelah sini kita lihat ya, ini rumahnya. Dia konsepnya modern minimalis yang dipadu dengan fasadnya dengan sangat cantik sekali. Di sini kita lihat ada perpaduan antara warna putih dan juga warna coklat ya. Dan masih ada pagar di area depannya. Nah sekarang kita masuk yuk. Sekarang kita masuk ke dalam. Begitu masuk, di sini terdapat karpet mobil. Ini muat untuk dua mobil ya. Di sini juga Anda dapat taman di bagian samping dan di bagian depan. Ini paling tambahannya nanti Anda tinggal buat kanopi aja. Kalau misalkan Anda mau kanopi yang transparan pakai tempered, atau kalau mau pakai yang Alderon juga oke banget sih sekarang. Ini salah satu yang saya suka banget. Jadi tampak depannya itu full kaca besar seperti ini, yang membuat kalau di pagi hari Anda nggak perlu pakai lampu, udah terang banget. Oke, sekarang kita masuk. Di sini sudah terinstalasi dengan smart door lock ya. Yuk, sekarang kita masuk. Wow, ini keren banget sih rumahnya. Sekarang kita bahas dulu dari lantai satu ya. Begitu masuk, langsung di sini ada ruang keluarga yang besar banget. Ini kalau di rumah contoh ini dibuat sofanya bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bisa muat 6. Di sini dan ini masih lega banget. Dan ini salah satu inspirasi yang saya suka banget. Ada sedikit ornamen kayu juga yang membuat rumahnya makin kelihatan mewah. Oke, lanjut ke sebelah sini. Di sebelah sini diletakkan satu area ruang makan. Ini dibuat meja yang besar banget. Muat 6 seat ya di sebelah sini. Dan langsung sebelahnya ada island dan juga area dapur yang besar banget ini. Dapurnya letter L. Ini salah satu dapur idaman banyak wanita nih. Termasuk saya juga suka banget nih dengan dapur yang besar seperti ini. Ini desainnya benar-benar dibuat sedetail mungkin, sehingga perpaduan antara backsplash-nya dengan area top table-nya pun bagus banget. Ini pakai marmer nih. Oke, lanjut lagi. Kita ke area sini. Jadi di lantai satu itu ada satu kamar tidur yang di dalamnya ada kamar mandi. Jadi bisa untuk kamar orang tua atau juga kamar tamu. Yuk kita masuk. Ini juga ukurannya besar. Sekitar 3 meter, 3 kali 3 meter ya. Besar sekali. Kalau di rumah ini dijadikan ruangan kerja ya. Dan seperti biasa, kalau untuk kaca ini untuk membuat kesannya makin lega. Di sini ada satu kamar mandi yang terconnecting dari luar juga sebenarnya. Kamar mandinya juga besar. Bukan yang kecil ya, tapi setiap kamar mandi di sini besar. Oke, kita lanjut nih. Saya akan lewat sini. Oke, sekarang saya ada di area belakang dari rumah ini. Di sini bisa ada area void ya, atas. Di sini kalau misalkan Anda mau buat kolam ikan, Anda mau buat vertical garden pun, atau dibuat di sini area untuk duduk-dudukannya outdoor, itu bisa banget di sini. Asik banget lah pokoknya. Ditambah lagi, di sini ada satu kamar ART sebelah sini dengan kamar mandi di dalam. Jadi semua kamar tidur di rumah ini, termasuk kamar tidur ART, kamar mandi di dalam. Wah, pokoknya keren banget rumah ini. Dan di sini bisa Anda jadikan dapur kotor. Kalau misalkan Anda butuh tambahan lagi dapur, atau di sini bisa Anda jadikan ruang service area. Tuh. Oke, ini rumahnya panjang banget karena memang ukurannya 6x20, lebar 6 meter, tapi berasa banget ketika dibuat dengan layout yang sangat tepat, rumah ini terasa sangat nyaman. Oke, kita beres nih bahas lantai satunya. Sebelum kita naik, di sini bisa kita manfaatkan. Jadi kalau nanti Anda mau buat, di sini dibuat storage aja, ditutup, mungkin mau segini. Jadi bisa untuk ruangan penyimpanan barang, atau misalkan di sini Anda mau buat lagi ruangan khusus untuk belajar anak, misalkan study room, atau misalkan Anda buat sesuatu yang menurut Anda butuhkan, bisa di sebelah sini. Ini masih lega banget soalnya. Oke, sip, kita lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 ada 3 kamar tidur dengan masing-masing kamar mandi di dalam yang keren banget. Yuk.
Oke, kita udah sampai nih di lantai 2. Sebelum kita bahas ke dalam ada apa aja, saya mau bahas ini dulu nih. Ini salah satu detail yang menurut saya oke banget dibuat skylight di sebelah sini. Jadi sepanjang rumahnya tuh ada skylight, jadi terang banget. Ini nggak perlu pakai lampu pun udah terang banget, kan lampunya lagi dimatiin nih. Jadi tetap terang. Oke, saya jelaskan dulu di sini ada apa aja. Jadi di sini ada 3 kamar tidur. Di sebelah sini kamar tidur pertama, kamar tidur anak. Di sini kamar tidur kedua, kamar tidur anak juga, dan ini kamar tidur utamanya. Dan ini nanti kita akan lihat terakhir, karena ini paling keren yang akan membuat Anda suka banget dengan rumah ini. Kita bahas dari sebelah sini dulu yuk. Oke, ini kamar yang pertama dan lega banget kamarnya. Ini buat anak laki-laki atau anak perempuan pasti suka banget kamarnya sebesar ini. Ada berbagai ruangan yang bisa dimanfaatkan, area-areanya di sini misalkan untuk area belajar atau untuk rias kalau anak perempuan. Dan di sebelah sini ada satu kamar mandi yang besar sekali. Di rumah ini semuanya benar-benar dipikirin sama developernya, bukan yang sekedar-sekedar ada, tapi emang dibuat dengan sangat nyaman. Di sini juga muat kasur ukuran queen, bahkan king size pun masih muat banget di sini. Jadi kalau ditanya, di sini ada berapa sih master bedroomnya? Sebenarnya setiap kamar di lantai 2 itu bisa jadi master bedroom. Oke, lanjut. Kita ke kamar kedua. Nah, di sini, ini kamar yang kedua. Ini kalau kita bahas dari desain lebih kalem, desainnya lebih perpaduannya lebih warna gelap. Ini biasanya anak cowok nih sukanya agak kalem-kalem nih. Dan ini tetap ya, kamarnya besar banget dengan di sini muat kasur ukuran queen, bahkan king size pun masih muat dengan kanan kirinya masih sangat lega banget. Di sini kita lihat lemari besar pun muat. Kalaupun mau ditambahkan lagi lemari sebelah sini pun masih muat nih. Jadi emang ini lega banget kamarnya. Dan di setiap kamarnya juga sudah ada jendela, jadi untuk sirkulasi udara, untuk pencahayaan alami juga tetap bagus banget. Di sini ada kamar mandinya di sebelah sini, dan kamar mandinya juga besar, bukan yang sekedar-sekedar. Jadi kalau saya simpulkan, rumah ini adalah salah satu rumah yang keren banget, yang menurut saya cocok banget buat Anda yang memang lagi cari rumah yang besar dengan 4+1 kamar tidur dengan harga masih 2,1 miliaran yang aksesnya dekat sekali ke Jakarta Selatan. Ini dia nih, tunggu-tunggu nih. Kita akan lihat kamar utamanya. Yuk, kita masuk. Wah, ini keren banget sih. Kamar utamanya ini salah satu kamar impian banyak orang, termasuk saya juga sangat suka banget dengan kamarnya. Ini ukurannya kurang lebih sekitar 24-25 meter persegi. Dimensinya 5 meter kali sekitar 4,8-5 meter. Ini bagus banget. Dan dengan kamar mandi yang di dalam dan juga besar banget, ini salah satu yang menurut saya Anda akan suka banget kalau ngelihat rumah ini. Nah, di sini nanti bisa Anda manfaatkan untuk ruang TV. Ini inspirasinya bagus. Biasa seperti biasa, perpaduan dengan ornamen kayu tuh dengan warna hitam atau warna putih tuh emang cocok banget. Ditambah kasurnya dengan ukuran king size untuk kamar utamanya dengan kanan kirinya masih lega, dan itu salah satu desain lemari yang bagus banget sampai ke sini full untuk di bagian headboardnya. Nah, ada lagi yang beberapa hal yang saya suka dari kamar ini. Pertama, kacanya besar banget. Nih kita lihat ya. Kita buka kacanya. Jadi ada kaca mati sebelah sini yang besar banget, full. Dan sebelah sini ada kaca yang bisa dibuka. Jadi pencahayaan udah pasti bagus di sini. Terakhir, kita akan lihat balkonnya. Yuk. Ini balkonnya keren banget sih. Besar dan juga nyaman banget. Dan di sini bisa Anda tambahkan untuk tanaman menjalar seperti ini bagus sih. Jadi bisa jadi inspirasi juga nanti kalau Anda beli rumah ini. Rumah ini memang didesain untuk rumah yang kalau emang Anda lagi cari rumah yang private. Di depannya masih ada pagar, terus juga antar rumah itu double dinding, jadi nggak akan keganggu juga dengan suara-suara dari tetangga. Jadi sangat aman sekali. Oke, kita udah beres nih bahas rumahnya dari lantai 1 sampai lantai 2-nya. Nah, sekarang kita akan bahas sesuatu yang Anda sudah tunggu-tunggu nih. Kita akan bahas harga, cara bayar, hitung-hitungannya, serta tes akses. Yuk. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Untuk cara bayar sendiri, di tipe yang kita bahas ini adalah tipe premium, dengan luas tanah 124 meter persegi dan luas bangunan 184 meter persegi. Untuk harga cash kerasnya 2 miliar 149 juta, itu untuk yang kosongan. Jadi
Buat Anda yang suka dengan rumah yang kita review ini, bisa request. Itu ada penambahan sekitar 450 juta. Cara bayar yang kedua adalah cash bertahap, itu bisa 6-12 kali. Kalau Anda mau pengajuan 18-24 kali juga bisa. Jadi tergantung dengan fase pembangunannya. Karena ketika ini dibangun, dia ada yang indennya 6 bulan, ada yang ready stock, dan ada yang 12 bulan. Untuk yang cash bertahap 12 bulan aja yang kita hitung ya, harganya adalah 2.313.197.031 rupiah. Cicilan per bulan kurang lebih sekitar 190.683.085 rupiah. Jadi itu dia cara bayarnya. Karena saat ini masih proses kerjasama dengan beberapa bank untuk KPR, nanti ketika sudah ada update, Anda bisa langsung aja tanya. Atau kalau misalkan Anda mau tanya lebih detail, mau showing langsung ke lokasi, bisa langsung klik aja link di deskripsi. Anda nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Siapapun yang mendapatkan informasi dari Farmeset, sudah kami briefing, sudah kami informasikan, Anda tidak akan dikejar-kejar, justru Anda akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Sip, kita udah beres nih bahas harga serta cara bayarnya. Lanjut, kita akan tes aksesnya. Oke, sekarang kita akan tes aksesnya dari Livingstone Plaga Sawangan menuju ke Mall The Park Sawangan. Kita sering knocknya, 1, 2, 3, let's go. Kita lihat ya, di dalam kawasan dari Telaga Golf ini sendiri memang row jalannya besar banget, sekitar 25 meter persegi. Jadi kanan-kirinya itu bisa muat 3 mobil nih, satu row jalannya. Nah, ini sebelah kiri kita ada McD, tepat di pertigaan mau ke arah Sawangan atau ke arah Bogor. Nah, bisa kita tempuh dalam waktu sekitar 6,5 menit ya. Di sebelah kanan kita itu ada perukuan ya. Perukuan-perukuan di situ banyak sekali bank. Ada juga Domino's, ada Electronic City. Jadi mau ke arah sini pun hanya butuh waktu sekitar 7,5 menit. Masih sangat dekat banget aksesnya. Nah, sebelah kiri ini ada Hi-Fresh. Ya, ada Hi-Fresh, ada Starbucks di kanan, di sebelah kanannya ada Burger King, Hokben. Jadi tempat-tempat kuliner yang besar yang ada di sekitar dari Sawangan bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 7 menit 45 detik. Ini sebelah kiri ini Rumah Sakit Brawijaya nih, bisa kita tempuh dalam waktu sekitar 9 menit ya dari Telaga Golf ke Brawijaya. Oke. Kita udah sampai nih di The Park Mall Sawangan. Kita lihat nih waktunya sekitar 13 menit, kita stop ya. Oke. Sip, kita udah beres nih tes aksesnya dari Telaga Golf Sawangan menuju ke mall terdekat yaitu The Park Sawangan. Waktunya 12 menit 57 detik dari perumahan ini. Tadi pas keluar perumahannya langsung ada, nggak jauh dari sini ada McD, ada pom bensin juga. Lalu ada Hokben dan berbagai kuliner-kuliner besar yang ada di sekitar sini. Tadi juga ada Hi-Fresh, terus juga ada sekolahan, ada masih banyak banget fasilitas penting, bahkan rumah sakit tadi ada di Brawijaya yang bisa kita tempuh dalam waktu sekitar 8 menit dari perumahan. Jadi dekat banget semua fasilitas umum yang Anda butuhkan ketika tinggal di sini. Setiap properti ada jodohnya, semoga ini jodoh properti Anda ya. Itu udah beres nih, bahas rumah, harga, dan juga aksesnya. Buat tanya mau request kita review rumah di mana lagi, cara gampang banget langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari-cari rumah. Dan juga jangan lupa tonton video terbaru dari Farmeset. Itu ya dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.